Kau suka menyanyi kat live, orang kata suara kau sedap apa semua kan. Oh, setiap malam, kalau boleh sehari 4 kali. Kenapa kau pilih lagu ni? Alah, kau yang kata nak lagu santai. Memanglah santai, tapi lagu ni tak apa-apa nak santai. Ya, saya top 3. Saya top 3 lah. Macam pertandingan menyanyi pula sekarang kan. Jadi macam mana, bila tengok ada penyanyi profesional. Lepas tu, tiba-tiba ada Ryan dengan Adam kan. Jadi macam mana? Kami ni memang daripada media sosial lah. Kami ni content creator. Jadi adik saya ni pun dia jenis live yang suka menyanyi. Suka menyanyi apa semua. So ada pula program family duo ni kan. So bila ada rezeki tu, tu tanya adik. Tanya dia, dah berminat tak nak buat benda ni kan. So kau boleh cuba upgrade diri kau. Kau cuba lagi benda yang baru kan. Kau suka menyanyi kat live, orang kata suara kau sedap apa semua kan. Cuba kita masuk yang pertandingan macam ni, family macam ni. Mana tahu kau boleh improve. Kita masuk kelas vokal. Time tu pihak management kami buat ni lah. Hantar kami pergi kelas vokal. Baru Adam banyak salah pun lah. Cikgu banyak lah. Cikgu pun alhamdulillah. Dan dia ajar banyak lah, dia ajar kami kan. Tapi itulah, kami masih dalam proses pembelajaran lah. Tapi itulah, masuk ni niat nak build up confident diri kan. Biasa kita di media sosial, kita dah tahu macam mana cara di media sosial. Cuma kita di secara depan kamera. Depan kamera macam mana, depan audience. So tu salah satu untuk build up confident lah. Dan belajar macam mana kita nak ni, kita nak ibu ke orang macam mana apa semua. Lagi apa lagi, dan itulah utama dia, hiburkan orang lah. Kami nak cuba lain daripada yang lain, so orang boleh nampak. So selalu orang tengok kami, itulah melambat. Harap aku tak bawa lah kau. Tadi cakap memang nak hiburkan orang kan. Tak ada plan ke lepas ni nak buat persembahan, tapi ada tempe-tempe bedak. Yang ni karakter tu. Itu yang kita tengah fikir tu. Tapi nak cari lagu yang kena. Kan kalau lagu Seroja pakai enjin tu. Tu barus. Itulah, adalah dalam perancangan tu kan. Komen-komen juri pun alhamdulillah. Banyak yang benda baru kami dapat. Dan dia advice pun itulah, dia kata kreativiti apa semua kan. Mungkin nak lawan, takkan nak lawan vokal kan. Kita cuba tangkap pada persembahan tu. Kita cubalah. Masuk pertandingan kan, akan dikritik. Macam tadi baru minggu pertama, mungkin kritikan tu agak yang biasa saja kan. So mungkin lepas ni akan dikritik secara keras, teguran dan sebagainya. Adakah Ryan dan Adam dah bersedia? Oh, yang itu memang dah bersedia awal lah. Cakap dengan dia dah kan. Maksud ni kita tahu ini competition kan, pertandingan. So memang ada juri. So apa yang dia cakap kita kena terima. Apa yang baik kita ambil, kita untuk baik pulih. Betul tak? InsyaAllah. Dia tak awak rasa macam dia memberi kelebihan kepada awak tu dapat 30% undian daripada penonton. InsyaAllah itulah yang kita akan buat manifesto. Kita buat live, kita tarik crowd, kita tarik undian. Sebab dia kata 30 undian, 70% juri kan. Jadi kita cuba dapatkan 30 undian tu, 30% undian tu. InsyaAllah kita akan buat live, kita akan minta setiap lah. Malam, malam, kan? Kita buat setiap malam. Setiap malam, kalau boleh sehari 4 kali. Tapi hari ni jangka tak top 3? Tak jangka. Dua cakap dengan dia, Dam tak apa, kita lah tak apa. Jadi kita dah buat yang terbaik. Tapi hari ni proses first kan, gugup tu memang ada, ketar tu ada. Tapi kita tak tahu macam mana pula. Tadi depan kamera kau tahu macam mana, cik. Kan ketar, cik. Ini semua kena, cik. Dia kena banyak gerak. Kau duduk diam macam ni kata, kau nyanyi duduk dalam kereta, duduk dia boleh nyorok. Adam selalu nyanyi kat social media lain kan. Tapi dekat kali ni depan TV live pula tu kan. Macam berjuta orang tengok. Macam share sikit. Memang terkejut lah pada mulanya. Hari ni lah, hari ni. Terkesan lah dengan semua benda tu. Tapi ia tak menjatuhkan semangat saya lah untuk terus menghibur. Menjatuhkan semangat saya untuk terus Adam, minggu depan tema cinta. Dah ada perancangan? Ini memang makanan dia, cinta. Memandangkan dia baru broken. Kena lah.
aku cuba naik market kau. Mana tahu. Kau. Kalau cinta tu makanan dia lah. Dia ni jenis lagu-lagu takap, takap cin boleh ya. Nombor account nanti kita tengok dia. Ayah bagilah Adam jawab. Adam jawab. Okey, Adam jawab. Adam jawab. Cinta. Oh, dia cakap. Cinta. Cinta ni memang makanan saya lah, betul lah. Wah, sebab kau, kau jangan salah buat makanan tapi masih curut lah. Sebab kita tahu taraf kita kan kat mana. So, insyaAllah kami cuba. Aku rasa ayat tadi je. Cuba yang terbaik. Cuba yang terbaik. Tambahkan kreativiti lagi. Dari segi vocal pun insyaAllah kami cuba perbaiki lah. Ya Adam, tapi kau ingat kita tak boleh lawan dia orang vocal. Tapi kita kena buktikan juga. Faham? Persembahan, nyanyian, betul? So tadi kau dah rasa kan macam mana dekat pentas tadi? Kenapa kau rasa? Siapa yang berlawan ni? Aku boleh jadi juri! Ya? Dah kena cop poyo pula tu. Aku dah takut ni. Tak apa lagi, Mami boleh cakap engkau. Popular? Engkau pun mengaku juga. Kalau salah orang, salah faham tu. Ryan, pulang alik kan? Sekarang saya dah menetap diri sini lah. Sebab isteri saya pun tak lama lagi dah kan. Dah 7 bulan. Diunya bulan 1. Bulan 1. Bulan 1 tapi doktor kata stable bulan 12. Saya tu risau tu kan. Normal. Ha? Oh, itu tak tahu lagi tu. Saya pun bukan doktor. Tak, tapi memang baru pindah dulu. Ah, ya, baru. Bila dah start family duo ni, memang kena kat sini. Sebab kita ada kelas kan, management terus kan, buat kelas, pergi kelas apa semua. So, ada rehearsal, sound check apa semua kan. Takkanlah saya nak berulang ayo. Jenuh. So, akan stop kejap ke konten-konten macam selalu buat dekat TikTok tu ke macam mana? Itu so, yang akan jadi susah sikit lah. Tapi kita tetap akan curi juga masa ke. Kalau dapat buat kan, kita buat. So, macam ni, okay. Macam ni kan, dah selesai ni. So, Isnin, Selasa, Rabu ni ada masa sikit. Mungkin boleh curi, kami buat konten. Masih ada. Adam, sebelum ni memang selalu buat live nyanyi, lepas tu masuk family duo. Ada perancangan ke nak masuk program reality macam big stage ke nanti? Sebenarnya mula-mula tak ada. Tapi abang saya kan, benda dengan abang saya ni dari dulu. Benda saya suka ke tak suka ke, saya kena suka. Tapi dengan dia, saya boleh deal elok-elok. Saya suka bekerja dengan dia. Tu je lah. Okay. Ryan, okay. Syarif dengan Syaiful kata korang diorang punya pencabar. So apa komen korang and siapa pula pencabar korang? Kalau dia rasa tercabar, kalau kami pula rasa dia penyambung penyemangat kami. Sebabnya lain semua penyanyi. Kan? Mula-mula tu bila dapat tahu lah. Kau ke bang? Oh, terus kami jadi macam orang seronoknya. Kau dah suram je kami waktu first nak meeting tu kan. Tengok semuanya. Kak Adira lah apa, Sheila apa semua kan. Kita buat, ngeri. Dan, tapi yalah sebabkan dia kata family duo kan. Bukan sekadar vokal. Tapi nak persembahan juga kan. Itu jadi macam, okey dah. Kita cubalah, tak apalah. At least orang nampak kau kita mencuba benda baru. So kita nak jadi penghibur ni, kita kena cuba semua yang kita boleh. Tengok sejauh mana, kalau tak boleh kita berundur lah. Kan? Bukanlah kata semua kita nak tiba, bukan. Tapi kita ni macam orang. Okey. Tahu je. Cerita tak habis lagi. So itulah, kalau nak jadi penghibur, cuba semua, menyanyi sikit-sikit kan. Berlakon. Macam-macam lagi lah, kita cubalah. Mana tahu director, insyaAllah, doa-doa. Amin. Ada siapa nak invest? Ya. Yeah. Apa tadi soalan tadi? Ada Adira number 6, kau nombor 3. Okay, ada. Ha? Kau takut je Adira number 6, kau nombor 3. Alhamdulillah, rezeki. Nah. Tak sangka ada orang mengundi kan? Ya? Alhamdulillah, terima kasih yang mana mengundi. Terima kasih banyak. Alright. Terima kasih, terima kasih semua. Minta maaf ada salah silap. Ulang ke depan. Terima kasih banyak.